Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, dikarenakan subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu telah mendukung channel ini untuk berkembang dengan mengupload konten-konten seru lainnya. Selamat menonton! Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di Rengki AG Channel. Seperti biasa, mohon maaf teman-teman sebelumnya baru bisa upload lagi dikarenakan kesibukan di dunia nyata yang nggak bisa saya tinggalkan. Dan untungnya saya sudah membuat karakter update dari Son Goku yang sebelumnya modelnya dari base form menjadi Saiyan Blue, dan sekarang saya sudah menambahkan mode tambahannya. Goku dapat bertransformasi menjadi Ultra Instinct. Oke, langsung aja. Seperti biasa, karakternya bisa teman-teman download di deskripsi di bawah video ini. Ya. Yang pertama silakan klik insert dulu. Klik jungle, klik custom item, ya. Kemudian kita klik satu per satu. Kita mulai dari full body. Matanya ini dia, kita tempelkan aja langsung ke sini. Tarik ke atas sedikit bagian matanya. Nah, kemudian bagian tangannya kita klik satu aja. Tempelkan langsung di sini. Oke. Klik satu lagi, tempelkan di sini. Kemudian kita klik bagian tangannya. Klik edit unit, klik statis, kita ubah polanya. Klik checklist. Kita scroll ke bawah, klik down, belakangkan seperti ini. Oke, langsung aja ke poinnya ya teman-teman, saya nggak akan lama-lama. Yang pertama, ya mode pertama ini adalah mode dasar, warna hitam rambutnya. Kita klik bagian kepala, kemudian klik statis, 2 tambahannya. Yang 0 ini mode dasar, yang 1 ini Saiyan Blue. Yang keduanya ini adalah mode Ultra Instinct-nya. Oke. Biasanya untuk mode Ultra Instinct, ya, kita dari mode dasar dulu. Rambut Goku akan naik sedikit ke atas, ya, seperti ini, ya. Baik, saya percepat dulu prosesnya. Oke, kurang lebih gimmicknya kayak gini. Ya, kita ubah klik matanya, ya. Kita pindahkan. Nah, ke agak mode agak serius seperti ini ya. Klik lagi bagian rambutnya, kita ubah ke yang statis yang nomor 2 ini. Nah, sehingga dia berubah warna menjadi warna keperakan ya. Nah, kemudian teman-teman tinggal buat koreografi gerakannya aja seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya share kali ini. Semoga konten kali ini bermanfaat. Semoga di lain kesempatan saya memiliki banyak waktu luang untuk membuat karakter-karakter baru lainnya. Oke. Teman-teman yang ingin request karakter selanjutnya, ingin dibuat apa, ya silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, akhir kata, bye-bye.